Universitas Jenderal Ahmad Yani melalui Fakultas Teknik dan Fakultas Teknologi Manufaktur mengadakan kunjungan sekaligus silaturahmi ke Laboratorium Penelitian dan Pengembangan TNI AD pada Senin 28 Februari 2022. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmanto Juwana, disambut baik oleh Kepala Laboratorium Penelitian dan Pengembangan TNI AD, Kolonel AM Saptarendra Prasada, STMM. Pada kegiatan ini, Rektor juga turut mengajak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Teknologi Manufaktur, beserta jajarannya. Semua fasilitas angkatan darat bisa digunakan oleh Ujari. Tapi tadi prosesnya kita membangun kerjasama dulu, sehingga disinilah mungkin kami bisa komunikasi sama rektor, dan juga kami sudah laporkan sama Kadis juga. Pada saatnya Kadis senang sekali. Tapi kan salam saya buat rektor. Dengan kegiatan seperti ini, saya harap bahwa para mahasiswa itu bisa di sini. Santun dan tentunya loyal. Nah, ini yang kemudian kita tidak lanjuti dengan latihan lanjutan. Kalau tadi dasar, sekarang lanjutan. Nah, latihan lanjutan ini harapan saya bisa dilakukan di satuan-satuan yang sesuai dengan program studi para mahasiswa. Di level dosen, wah ini terbuka lebih besar lagi. Kenapa? Saya sudah sampaikan kepada dosen saya, Pak, bahwa saya ingin para dosen